Rusia kembali memberikan ancaman ke negara-negara Barat. Ia mengatakan semakin banyak bantuan yang dikirimkan ke Ukraina, maka akan menambah penderitaan para warga. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa 28 Juni 2022. Lavrov mengatakan posisi Barat saat ini di Ukraina sangatlah kontraproduktif dan berbahaya. Ia menambahkan semakin banyak senjata yang diberikan, maka akan semakin lama konflik terjadi. Hal ini disampaikannya bersamaan saat ia menanggapi soal pengeboman pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk, Ukraina. Ia menyebut saat itu Rusia menargetkan hanggar dengan senjata dan amunisi Amerika dan Eropa. Pernyataan ancaman tersebut disampaikan bersamaan dengan deklarasi para pemimpin G7 yang setuju untuk terus mendukung Ukraina. Dukungan diberikan baik secara militer maupun finansial selama dibutuhkan. Diketahui pertemuan G7 yang berlangsung selama 3 hari didominasi dengan topik bahasan konflik Ukraina. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.